Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarat bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Pembakar puluhan rumah toko saat iringan jenazah mantan Gubernur Papua akhirnya diringkus polisi. Mahasiswa edarkan uang palsu di Merauke, dibekuk polisi. 5 kabupaten di Papua diprediksi masuk musim hujan, warga diminta waspada banjir. Polisi meringkus 4 pelaku yang membakar 28 ruko dan klinik milik Korem 172 Wirayakti saat iringan pengantar jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB melintas menuju rumah duka di Koya Tengah 28 Desember 2023. Keempat pelaku ditangkap di lokasi berbeda. Kapolres Jayapura Kota Kombes Victor Magbon mengatakan penangkapan pelaku berdasarkan kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian. Pelaku sudah merencanakan membuat kerusuhan sehingga saat iringan jenazah melintas, mereka masuk bergabung dan membuat onar. Jadi ke masing-masing ini ya, ada saling mengenal. Ya, satu sama lain ini saling mengenal dan memang ya sudah ada perencanaan ya bahwa apabila iring-iringan lewat ya melintas kelompok-kelompok ini yang harus melakukan upaya-upaya yang bersifat membuat kegaduhan ya, mereka melakukan aksinya dengan cara memancing ya kelemparan, kemudian juga tindakan pembakaran. Karena memang dari titik lain juga ada upaya-upaya pembakaran juga, ya. Namun, ya kami dari petugas, ya, bisa menghentikan tindakan tersebut. Jadi kita sampaikan di sini memang aksi ini sudah terencana oleh kelompok-kelompok yang sudah bisa kita identifikasi. Ya, jadi ini ada kaitannya dengan kelompok, ya. Yang mereka salah satunya ada simpatisan juga, ini yang sedang kita dalami lagi ya, aktor intelektualnya yang sedang kita dalami. Ini masih pelaku yang di lapangan aja. Modus para pelaku sengaja membakar ruko TNI dan melempar karton agar api cepat besar dan meludeskan puluhan ruko. Para pelaku dijerat pasal 187 ayat 1 dan pasal 170 KUHP dengan hukuman penjara 5 tahun 6 bulan. Akibat peristiwa ini, kerugian material ditaksir mencapai 7 miliar rupiah. Saat ini polisi masih menyelidiki kemungkinan ada aktor lain di balik pembakaran dan perusakan saat jenazah mantan Gubernur Papua diarah ke rumah duka. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Danu, mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Merauke, Papua Selatan, ditangkap polisi karena mengedarkan uang palsu. Dari tangan tersangka, polisi menyita uang sebesar Rp500.000. Uang tersebut digunakan Danu bermain ketangkasan bola. Pemilik permainan rupanya curiga, lalu melaporkannya ke polisi. Polisi menangkap pria berusia 25 tahun ini di kawasan Bloret, Merauke, tanpa perlawanan. Dari tangan tersangka, polisi menemukan lagi uang palsu senilai Rp1,9 juta dan uang asli Rp400.000.
Tersangka mengaku uang palsu tersebut merupakan hasil fotokopi uang asli. Ia mengedarkannya seorang diri. Langsung mengumpulkan anggota reskrim dari tim Raja Wali untuk melakukan penangkapan kepada yang bersangkutan. Nah, seketika itu setelah selesai mereka di briefing, langsung diarahkan ke TKP dan yang bersangkutan masih ada di tempat permainan, kemudian dilakukan penangkapan dan tidak melakukan perlawanan sama sekali. Uang palsu senilai Rp1.900.000 dengan nilai uang pecahan Rp100.000 yang ada di depan kita, dan juga uang asli yang terdiri dari 4 lembar uang asli itu dengan pecahan Rp100.000 juga. Saat ini Danu masih diperiksa di Mapolres Merauke. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polisi menggelar razia kendaraan di halaman Mapolresta Jayapura Kota. Razia kendaraan itu berfokus pada barang bawaan pengendara. Polisi menemukan sejumlah pengendara yang membawa minuman keras dan senjata tajam. Barang bukti langsung disita polisi, sementara pengendara hanya diberi peringatan keras. Kita juga mengamankan situasi kota, di mana marak di Jayapura ini banyak sekali kejadian yang awal mula disebabkan oleh miras, dan tidak menutup kemungkinan penyebabnya lari kepada tindak pidana lain seperti pengeroyokan, penikaman, pemukulan, laka lantas, sehingga kita melakukan ini dalam rangka menertibkan situasi Kamtipmas Kota Jayapura ini dengan sasaran yaitu miras, narkoba, sajam, dan juga terkait dengan knalpot bong, khususnya unit lalu lintas. Masyarakat Kota Jayapura agar menjaga situasi Kamtipmas ini dengan baik dengan menghindar hal-hal yang tidak diinginkan seperti miras, karena dengan miras awal mula dari segala macam bentuk tindak pidana. Polisi mengimbau pengendara tidak berkendara dalam keadaan mabuk karena penyebab utama kecelakaan lalu lintas saat ini adalah mabuk minuman keras. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Bawaslu Papua Selatan meminta peserta pemilu tidak menggunakan politik uang untuk menarik simpati masyarakat. Bawaslu meminta para caleg agar menjunjung tinggi etika agar pemilu menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Ketua Bawaslu Papua Selatan, Marman, juga mengajak masyarakat untuk menolak politik uang dan memilih caleg sesuai dengan rekam jejak. Pemilu kami harap untuk hari ini melakukan proses demokrasi ini dengan baik, hindari money politik, hindari pelanggaran politisi SARA, dan juga termasuk netralitas TNI, Polri, dan aparatur sipil negara. Pelanggaran-pelanggaran yang lain tentunya ketika dilakukan masuk. Kami dari Bawaslu tidak segan-segan untuk mengambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu, Kalapas Kelas 2B Merauke Gustav Rumaikewi memastikan warga binaan di Lapas Merauke sudah siap menggunakan hak suaranya dalam pemilu yang akan berlangsung pada 14 Februari. Lapas juga menyediakan TPS khusus dan seluruh warga binaan yang akan mencoblos sudah harus berkumpul pada pukul 7 pagi. Nanti kira-kira adakah hari spesial buat mereka, artinya mungkin diliburkan atau bebas kunjungan, Pak Kalapas? Tidak bisa, karena ini sesuatu yang sangat rawan untuk ada kunjungan bebas, karena semua pada terkonsentrasi karena hanya dari jam 7 sampai dengan jam 12 sesuai ketentuan dari KPU. Sehingga kita memang konsen di TPS khusus ini hanya mereka dan keluarga di RT yang ada berada di pegawai, bukan pegawai. Setelah itu kembali ke kamar masing-masing? Setelah itu ya kembali, interaksi seperti biasa. Tidak ada perlakuan khusus saat pencoblosan karena narapidana serta tahanan hanya diberi waktu seadanya saja, sehingga usai mencoblos akan langsung kembali ke sel masing-masing. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
kebijakan pemerintah yang akan menaikkan pajak hiburan dengan rentang 40% hingga 75% memberatkan pengusaha tempat hiburan di Kota Jayapura, Papua. Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Papua, Ronald Antonio Bonai, meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut karena mengancam kelangsungan usaha. Kadin mengkhawatirkan buntut dari kenaikan pajak ini bisa berujung pada pemutusan hubungan kerja. Kami dari Kadin merasa bahwa itu pastinya akan membebankan pada kepala pengusaha. Pemilik usahanya akan merasa ini menjadi beban. Cuman sekedar diketahui bahwa sudah ada 7 daerah yang melaksanakan tersebut. Kabupaten Siak, Tanjung Jabung Timur, Ogan Komering Hulu, Belitung Timur, Lebak, Grobogan, dan Kota Tual. Saya rasa ini memang ada maksud baik dari pemerintah, cuman perlu ditinjau kembali, karena dengan pajak yang begitu besar, saya rasa sangat-sangat memberatkan kita pelaku usaha, terutama yang baru mulai bangkit setelah pasca COVID ini. Gitu. Saya lihat kalau di Jayapura ini, karena memang yang kita jual hanya dari sektor jasa, maka bisa dipastikan pelaku usaha ini akan mengalami penurunan pendapatan. Ya, pastinya sepi lah. Pasti sepi jadinya. Karena siapa yang mau sih dikasih beban pajak yang segitu besar? Pelanggan customer yang datang ini tidak mungkin mereka akan membayar pajak yang segitu besar, 75%, lo tidak main-main. 75% ini dari aku yang 10.000 harus ditambah 75% gitu. Yang ada buntung gitu. Iya kan, ini gak masuk akal gitu. Ya perlu ditinjau kembali lah kalau kami dari Kadin merasa ini harus ditinjau kembali sehingga pelaku usaha tidak jadi beban untuk menjalani usaha. Selama ini sektor hiburan menjadi salah satu tulang punggung perekonomian di Kota Jayapura. Kadin Papua berharap pemerintah mengajak pengusaha di sektor jasa ini duduk bersama untuk membicarakan kebijakan tersebut. Pemerintah melalui Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah berencana menaikkan pajak hiburan antara 40% hingga 75%. Besaran kenaikan pajak ini diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pengadilan Negeri Jayapura menolak gugatan seorang tersangka kasus narkoba terhadap Polda Papua dan Polres Kerom. Tersangka Esteli Agustinus menggugat Polres Kerom dan Polda Papua karena menilai proses penangkapan tidak sesuai undang-undang. Hakim Tunggal Lydia Awinero yang membacakan putusan akhirnya menolak gugatan pemohon karena penyidik bekerja sesuai prosedur atau undang-undang. Mohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya. Sebagaimana dalam surat permohonannya, sedangkan termohon telah berhasil mengajukan bukti sangkalannya sehingga hakim berpendapat alasan pra peradilan dari pemohon tidak dibuktikan harus menimbang bahwa mengenai alat bukti termohon selain dan selebihnya yang belum dipertimbangkan oleh hakim tidak perlu dipertimbangkan. Lanjut, karena berdasarkan pertimbangan di atas ternyata permohonan pra peradilan yang diajukan pemohon tidak beralasan menurut hukum dan hakim. Ditolak. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon ditolak maka kepada pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang saat ini sebesar ini. Kuasa hukum Polda Papua Anton Raharusun memberikan apresiasi kepada pengadilan dan meminta Polres terus melanjutkan kasus narkoba itu. Tadi kita sudah mendengar bahwa putusan pengadilan dalam perkara pra-peradilan ini akan menyatakan bahwa menolak permohonan pemohon seluruhnya. Artinya bahwa tindakan-tindakan penangkapan penahanan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal Polres Kerom itu dianggap sah menurut itu. Oleh karena itu, keputusan pengadilan ini juga memberikan presiden yang baik untuk penegakan hukum terutama kaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkotika ya, yang terjadi. Oleh karena itu ya, kita memberikan apresiasi buat hakim yang sudah memberikan putusan yang menurut kami cukup baik untuk perkara ini.
artinya bahwa dalil-dalil yang juga oleh pemohon itu tidak beralasan menurut hukum sedang ditolak hakim tunggal prapradilan. Polisi meringkus dua pengedar narkoba jenis ganja pada 30 Oktober 2023 di perbatasan Papua New Guinea. Polisi menyita 740 gram ganja. Pada 10 November 2023, polisi mengembangkan kasus itu dan meringkus lagi seorang pelaku 10 November lalu. Polisi sudah menetapkan 3 tersangka dan akan merampungkan pemberkasan pemeriksaan sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 5 Jayapura memprediksi 5 kabupaten di Papua saat ini sudah memasuki musim hujan. Hasil monitoring BMKG kelima daerah tersebut adalah tipe monsunal 2 yang memiliki pola hujan tahunan dengan satu periode hujan tertinggi dan satu periode hujan terendah. Sementara wilayah lainnya memiliki tipe hujan merata sepanjang tahun. BMKG juga memprediksi kondisi cuaca di Papua secara umum, yakni terjadi peningkatan potensi hujan ringan hingga lebat yang berpeluang terjadi di wilayah Papua Utara dan Papua Tengah. Terpantau bahwa wilayah-wilayah yang memiliki memasuk dalam tipe hujan monsunal 2 sudah memasuki musim penghujan. Di antaranya wilayah Kabupaten Jayapura, wilayah Kabupaten Jayawijaya dan sekitarnya, serta wilayah Kabupaten Merauke. Sementara wilayah-wilayah yang tidak disebutkan itu adalah wilayah yang memiliki musim penghujan sepanjang tahun. Nah, pada bulan Januari, Februari hingga Maret ini diprediksi merupakan puncak dari musim penghujan. Pada periode puncak musim penghujan ini biasanya peluang-peluang kejadian hujan lebat akan meningkat dan dapat berdampak pada kejadian bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, dan lain sebagainya. Untuk itu, kami menghimbau kepada warga masyarakat yang tinggal di kawasan yang mungkin dapat terjadi bencana seperti banjir maupun tanah longsor agar meningkatkan kewaspadaan, segera menjauhi lokasi-lokasi yang berpotensi berdampak. Saat musim hujan, BMKG mengimbau masyarakat memperhatikan lingkungan seperti kebersihan selokan dan gorong-gorong agar tidak meluap menimbulkan banjir. BMKG juga meminta nelayan selalu memantau perkembangan cuaca dan angin kencang ataupun ombak tinggi sebelum memutuskan ke laut mencari ikan. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Papua kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian kepada Pemkot Jayapura untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut. Penilaian itu diberikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan kinerja semester 2 tahun anggaran 2022 hingga 2023. BPK memberikan catatan laporan keuangan di bidang infrastruktur tahun 2022 hingga 2023 yang dinilai masih rendah karena belum mencapai kriteria nasional yakni minimal 40%. Alokasi anggaran bidang infrastruktur tahun anggaran 2022 sebesar 32,24% dan 2023 sebesar 22,8% belum mencapai kriteria nasional atau minimal 40%. Nah, saya kira ini menjadi catatan dalam perencanaan-perencanaan atas pelaksanaan-pelaksanaan menurut spending atau pelan Jawa itu kaitannya dengan infrastruktur. Kemudian, hal lain adalah penyusunan dan pengisian target capaian spending pendidikan infrastruktur 2022 tidak didukung dengan kertas kerja yang valid dan memadai. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK mengatakan akan memperhatikan catatan dari BPK guna memastikan program tepat sasaran. Dilakukan audit kinerja
ada tadi sudah sampai pembakaran, kemudian tentang yang implementasi aman terus ini jawab wajib yang harus dievaluasi oleh pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diharapkan mendorong aparatur sipil negara memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyabe.